Halo, halo, Rui di sini. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan kalian bagaimana caranya untuk mendapatkan Golden Walnut tercepat untuk membuka farm di pulau baru kalian ya. Jadi, cara tercepat lah buat kalian itu farming Golden Walnut untuk mendapatkan si farm baru di pulau baru, oke? Jadi, yang paling kalian butuhkan itu adalah alatnya, yaitu yang kalian butuhkan itu adalah kapak ya. Pertama kapak, yang kedua pedang, yang ketiga itu watering can, yang keempat itu slingshot. Oke, jadi pastikan kalian membawa 4 alat itu untuk mendapatkan golden walnut di pulau baru ini supaya bisa membuka farm tercepat ya. Jadi buat kalian yang pengen saya pengen cepat-cepat banget nih untuk dapat farm yang barunya. Nah, ini caranya. Kalian pokoknya langsung aja ikut panduan ini, oke? Jadi silakan nonton videonya. Check it out. Thank you.
Dan ini yang terakhir ya. Kita harus mencari 20 untuk membuka si farming baru. Dan ya, kita sudah bisa buka. Nah, cara bukanya itu di sini, bicara dengan burung parrotnya ini dan kasih dia makan 20 dan wala, kita dapat farming baru. Jadi kalian jam 8.50 PM sudah bisa bermalam di sini dan nge-save, oke. Okay? Jadi ya, untuk sampai videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah tips dan trik apa lagi yang ingin kalian pengen saya lakukan atau pengen kalian tahu. Jadi sampai sini dulu videonya. Doi pamit. Ciao.